semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT. Di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan pencadangan foto secara otomatis di aplikasi Terabox ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang mungkin baru aja bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke langkah yang pertama ya. Di sini pastikan kalian telah memiliki aplikasi Terabox-nya ya. Kalau udah, kita buka, kita langsung masuk aja pada aplikasi Terabox. Oke, kalau ada iklan di sini kita bisa skip aja ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Terabox-nya ya. Jadi untuk langkah yang selanjutnya, kita klik aja menu foto profile yang ada di bagian atas ujung paling sebelah kiri ya. Kemudian kita pilih aja yang menu pencadangan otomatisnya. Kemudian teman-teman tinggal aktifkan di bagian pencadangan foto otomatis di sini. Untuk yang masih belum aktif, masih nonaktif seperti ini, kita tinggal aktifkan dengan menggeser saja atau menekan tombol aktifnya seperti ini. Kalau udah, di sini kita sudah berhasil mengaktifkan pencadangan foto secara otomatis pada aplikasi Terabox-nya ya. Jadi otomatis nanti ketika kita menyimpan foto ataupun gambar di HP kita, di galeri HP kita, otomatis nanti akan langsung dicadangkan oleh aplikasi Terabox-nya. Jadi caranya seperti itu, gampang banget ya teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, jangan lupa di like, komen, dan juga di share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.